Ini adalah labu yang sudah jadi. Ini sudah besar, hampir seminggu lebih. Kemudian yang ini adalah proses penyerbukan. Ini di tali. Ini sudah selesai diserbukin dengan bunga jantan seperti ini. Ini bunga jantan kita masukkan ke dalamnya. Ini prosesnya kurang lebih 3-4 hari. Ini kalau jadi ini akan lebih besar. Nah, ini proses yang sudah jadi. Kemudian ini yang nanti akan segera mekar, yang seperti ini. Ini akan segera mekar nanti 2-3 hari lagi. Ini biasanya bakal bunganya itu 1 meter sebelum ujung, seperti ini. Ini buah yang sudah berhasil dikawinkan. Jadinya ini membesar. Buah ini membesar. Nanti kemudian ini akan lepas. Busuk dan lepas. Ini masih baru penyerbukan hari ini. Ini masih sekecil, segede jari ya. Ini segede jari. Nanti 3-4 hari lagi ini akan membesar kalau penyerbukan ini berhasil. Ini bunga jantannya seperti ini. Bunga jantan ini selalu di dekat di ketiak-ketiak ini. Ini adalah bunga jantan yang segera mekar, hampir mekar ini. Bisa dipakai untuk penyerbukan bunga betinanya.